Sabar boy, gue finish nih boy. Zoya! Itu paling jago kalau ngelempar. Brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I aku Mikroboy. Perjalanan awal aku masuk di Bigetron itu dulu aku diajak sama si kembar Luxi buat masuk ke tim 2 Bigetron, itu dulu Bigetron Ion. Di Ion ikut-ikut turnamen, menang, kalah, ya begitulah. Spray dan dia juga disitu dengan M4-nya, darah yang tipis sekali dimiliki oleh Raichu Gaming. Kelihatan kalah lagi, oke, di spray balik oleh Raichu begitu. Terbisa Mikroboy menggunakan ATM, terkenok juga. Luar biasa mereka menggunakan. Oh my god, Bigetron versus Bigetron di sini. Iya. Dan di Freda, dari untuk posisi sebenarnya. Saudara tuanya. Sudah kita lihat ini Bigetron nanti ya harus. Terus si kembar butuh pemain. Ya udah, akhirnya anak-anak Luxi, Ryzen ngajak aku untuk gabung ke tim mereka. Pas awal masuk RA sih seneng banget. Kapan lagi masuk ke tim dengan pemain-pemain yang aku idolakan. Wah, iya. Iya, Cok. Susah sih, banyak yang gak percaya. Tapi aku berusaha supaya bisa menang bareng mereka dari turnamen PMCO, PMPL, terus PMPL SEA, PMWL, sampai sekarang di PMGC. Ya aku sih bangga, walaupun banyak yang gak percaya,
tapi aku bisa ngebuktiin bahwa omongan mereka itu salah. Itu kan lo sempat ngomong ada masalah-masalah pensi, emang bener ya Mikroboy pengen pensi? Kalau udah hasil PMPL semua selesai. Kalau di akhir turnamen PMPL sampai World League ini juara 1, mungkin ini yang terakhir buat aku bikin program. Apa sih next step-nya kalian? Balik lagi ke anak-anak mau gimana? Kalau gue kan udah bilang, gue kayaknya mau rehat dulu. Mau jadi apa tuh lo kalau rehat? Ya paling nge-stream. Gue juga lagi tertarik kayak nganalisa-nganalisa kayak gitu sih. Momen-momen paling berkesan di RA, ya saat menang turnamen, saat kalah, evaluasi, saat kumpul-kumpul bareng, bercandaan bareng. Ya banyak lah, kan udah lama aku juga di sini. Semua itu gak bakal aku lupain. Dari si Abi yang jahil, dari si kembar yang berantem, macem-macem lah. Kita lewatin bareng-bareng selama 1 tahun lebih ini. Di setiap perjalanan pasti ada akhirnya, dan mungkin udah saatnya aku mengakhiri perjalanan ini dengan Bigetron RA. Makasih banyak buat tim Bigetron, tim manajemen, Bagas, Bagus, Abi, Isvan dan Sinyo juga. Dan gak lupa buat Biggie Troopers, makasih banyak kalian udah dukung aku sampai saat ini. Aku pamit.